petugas haji daerah yang tergabung dalam tim pemandu haji daerah dan tim kesehatan haji daerah diminta meningkatkan indeks kepuasan pelayanan haji di tahun 2019. Oleh karena itu, petugas haji diminta optimal dalam menjalankan tugas untuk membantu tim pemandu ibadah haji Indonesia dan tim kesehatan haji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Surabinata, Kabak Sosial dan Agama Kesra Provinsi Banten. Pada kesempatan ini ada di lapangan, yaitu sedang bimbingan manasik bagi petugas TPHD dan TKHD Provinsi Banten. Alhamdulillah sudah terbentuk 73 orang petugas yang akan melayani jamaah haji Provinsi Banten, baik di Indonesia maupun sampai ke Arab Saudi. Nah, sebelum diberangkatkan ke tugas mereka, sebelumnya kita latih, kemudian dibina, termasuk juga bimbingan manasik, praktek manasik haji. Ya, kebetulan kami ngambil tempat di Pandeglang yang memang tempatnya cukup representatif, saya kira. Harapannya sendiri, Pak, untuk ini, Pak? Harapan kami dengan petugas yang sudah dibekali ini mampu membimbing para jemaah haji, kemudian juga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Diharapkan nanti layanan ibadah haji Provinsi Banten ini mendapat ada peringkatan untuk pelayanannya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.